Ya tentu kita menyadari bahwa di pemilu 2024 nanti PAN melihat 60% lebih pemilihnya berasal dari kalangan generasi Z, milenial yang lahir mungkin di atas tahun 1990, bahkan sadar atau enggak pemilih yang lahir di tahun 2006 sudah bisa mencoblos di 2024. Jadi yang pertama kita lakukan di Partai Amanat Nasional, coba memberikan ruang, mengakomodir para pemuda-pemudi ini untuk duduk di kepengurusan dan juga bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah di pemilu yang terakhir kemarin, di 2019, itu ada 6 milenial yang berusia di bawah 35 tahun yang duduk terpilih sebagai anggota DPR RI di Senayan dari PAN. Kami harapkan angka itu bisa kembali bertambah banyak tentunya di pemilu 2024. Kita harapkan seluruh pemuda-pemudi dari berbagai daerah itu jangan sampai golput, dan minimal sekali kalau misalnya memang belum mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, itu bisa berpartisipasi aktif minimal dalam kegiatan-kegiatan partai politik. Dari Partai Amanat Nasional akan memperbanyak ruang-ruang diskusi di setiap daerah. Kita perintahkan kepada para jajaran pengurus DPD, Dewan Pengurus Daerah, untuk mengundang tokoh-tokoh milenial, pemuda-pemudi di daerah itu untuk ikut aktif berdiskusi, membicarakan masalah yang tentu relevan di daerah tersebut. Medcom.id, a part of Media Group Network.